Kamu selama libur seperti apa? Mungkin ada yang latihan atau tidak, saya sejujurnya nggak tahu. Tapi sekarang saya nggak punya alasan lagi untuk saya hanya 17 kita main. Dengan kondisi yang saya perkirakan mungkin tidak sebaik sebelum kita libur. Itu saja. Jadi kita pun akan ambil, we make decide about the training session. Only 100% in the match day. Ya, only 100% intensity, high intensity on the match day. But the others is just for maintenance. Yang selebihnya kita hanya maybe maximum 60%. Itu maksimum. Karena I don't know. But I make high today or tomorrow I make high. But you are no good condition, you are drop. Dan kita nggak bisa main tanggal 17. Ngerti maksud saya? Besok saya jelasin lagi soal intensitas di... ada sesi video analis sama sekaligus saya kasih program sampai tanggal 30 April seperti apa. Dagang otak kali ini. Gus. Bagas belum pulang. Belum. Emang ditahan. Ditahan. Enggak boleh pulang. Kalau perlu dites lagi malam ini Abu. Harus bos. Jadi malam main sampai jam 12 kurang ajar banget.
Ini no touch. Ini. Tahan. Ayo oke. Ayo. Pulang-pulang ke Lampung ya. Tapi jauh Lampung Barat ya. Go. Go, vem, go. One. Vai. One. Vai. Go, vem. Vamos cá. Dua. Vai. Dua. Vem, Dona. Dua, bagulho. Vai. Dua. Vai, time side. Go. Bagus. Vem. Ok. Go. Down. Vem. Good, Asuka. Go. Vamos, Dada. Vamos. Vamos, Dada. Vai. Vai. Vem, Dada. Go. Good, matar. Go. Vem. Touch the ball down. Vem. Go. Good save. Go, go, go. Vai. Vem, cante, Halid. Sorry, Halid, bagulho. Vai. Go, go, go. Vem. Down. Vem, mostrando, vai. Ok. Mostrando, galera. Mostrando. Top de cá, vem, jump. Ui, cante the ball. Go, go. Down. Vai. Vem, galera. Ui, cante the ball, galera. Vai. Vem, Dandá. Vai, sobe, Dandá. Vai. Vai. Ui, Jessica, vem. Asca, use aí, ó. Vai, vai. Good save, fica ali. Sim. Good. Vai. Vai. Go. Vem, Dandá. Good. Vai. Vai. Go. Touch. Vem. Good. Inside. Tem bom, Orencia. Ok, Pleon. Okay, green. Salah.
Yang pasti nomor satu kita harus bisa bermain dengan lepas besok, walaupun kita tahu kita kemarin cukup memberikan waktu libur lama kepada pemain dan hari ini kita mulai latihan. Kemudian yang kedua, saya berharap kita mencoba untuk disiplin sesuai dengan apa yang akan kita berikan di dalam persiapan latihan menghadapi Rans, karena Rans pasti punya semangat, punya motivasi untuk pertandingan yang menurut saya sangat penting, tidak hanya bagi Rans, buat kita juga itu sangat penting. Saya harap pemain yang tadi bisa optimal di dalam mengembangkan permainannya dan tidak ada pressure yang berlebihan. Yang kedua, mereka biasanya akan bermain dengan melakukan high press biasanya, tapi saya nggak tahu apakah strategi itu juga akan dijalankan seperti biasa, karena kan biasa setiap menghadapi pertandingan tertentu pelatih juga punya gambaran yang berbeda. Tapi semuanya tentu harus diawali dari kita fokus saja kepada cara main kita, dan saya harapkan dari fokus itu anak-anak bisa melakukan improvisasi, bisa melakukan pengembangan permainan menyesuaikan dengan apa yang akan dilakukan oleh lawan. Dan kita memang selalu menekankan hal yang prinsip di dalam taktikal yang kita lakukan, untuk kemudian melihat seperti apa lawan akan bermain. Itu saya harap bisa dilakukan dengan baik, dengan penuh sabar oleh pemain, karena kita juga ingin melihat dulu bagaimana mereka bermain.